Jika kita berkawan dengan perempuan ramai-ramai, kita berkawan dengan perempuan dan mereka selalu call kita, adakah haram sembang sesaja je? Relax bro. Baik, soalan pertama sama-sama lah soalan macam ni. Kalau tak silap ni sekali yang ke 33,000. Kita bercakap dengan perempuan dalam telefon kerana kita ramai kenal, kenal di sekolah, kenal di pejabat dan sebagainya. Dalam telefon, ne? Jawabnya apa yang kita harus berbuat di luar, maka harus kita berbuat dalam telefon. Apa yang harus kita berbuat dalam telefon, maka harus kita tulis SMS. Sebab fitnah yang paling besar ialah berhadapan dengan mukhatab, berhadapan. Cakap dengan telefon fitnah dia kurang. Kerana kita tak nampak dia. Kita dengar suara saja. Suara pun kadang-kadang pecah-pecah. Eh, fitnah yang paling besar ialah beli berhadapan orang dengan orang. Jadi kalau orang dengan orang diharukan pada syarak, maka dalam telefon pun diharukan pada syarak. Tapi kalau pada dalam SMS sekalipun dengan tulisan, muka dia tak nampak, suara tak dengar. Tapi kalau tak ikut peraturan syarak, jadi haram. Kalau tidak haram pun membazir. Nampak? Dengan sebab couple ni keuntungan saja dapat kepada syarikat-syarikat telefon setengah juta satu malam. Tokek dia tidur, duit dia masuk setengah juta. Kita duduk couple ni. Tu couple-couple ringan, bukan hak berat. Hak diluk RM5 satu malam. Tak nyakit berat ni SMS. Habis kuat, dia tanya. Yang buat apa tu? Hak perempuan pula jawab. Suka orang lah. 20% tu syarikat telefon, betul tak? Tu baru dua, satu pasang. Dan kalau dari Perlis sampai Sarawak, berapa puluh ribu pasangan ada. Nah, betul lah, duduk saja. Tapi saya nak tahu buat apa. Suka orang lah, 4%. Duduk kat luar ke kat dalam? Kat dalam, 6%. Kat dalam tu kat mana? Atas kursi, atas lantai, atas punggung orang lah. 8% ini belum tidur ni. Ha, ini benda-benda lagu ni akhirnya. Tu baru makro, baru lapa. Akhirnya takut jadi. Ya. Jadi syadul zara'i. Dan yang hakkan perbualan itu benda yang mustahak saja. Wallahu a'lam.